Baik, terima kasih rakan tugas kita Sarinah dan Mahirah di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hujung minggu. Dan bagaimana perkembangan AUDA Peterpekan? Semoga anda sentiasa dalam keadaan sihat. Dan mudah-mudahan perjumpaan perancangan AUDA di hujung minggu ini akan berjalan dengan lancar. Dan kadar cuaca pun begitu cerah sekali di sekitar Pekanbaru khususnya, dan ini mudahkan lagi perjumpaan antara aktiviti yang ingin AUDA lakukan. Dan seperti yang kita sudah maklum, di daerah ini ada juga antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, iaitu antaranya Day of Action ataupun Hari Bertindak 2018, sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa. Ya, dan ianya telah pun berlangsung ataupun majlis pelancaran telah pun diadakan bermula pada pukul 7 pagi tadi. Dan sehubungan dengan itu, mereka akan terus bergerak ke beberapa ataupun bergerak ke 5 lokasi projek, iaitu mereka akan meneruskan projek mereka, iaitu melakukan kerja gotong royong bagi membersihkan rumah kediaman warga emas, iaitu ibu tunggal yang tinggal di Kampung Belingus. Dan sejurus lepas itu, mereka akan terus bergerak bagi kempen kebersihan di sekitar kawasan Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, dan mereka akan meneruskan juga kerja gotong royong bagi membersihkan sekitar kawasan rumah kediaman salah seorang lagi warga emas yang tinggal di Kampung Ratai, iaitu Awang Budin bin Duraman, dan mereka akan mengakhiri kempen berkenaan di kempen kebersihan Taman Warisan Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda. Dan itu antara aktiviti yang diisikan bagi Day of Action ataupun Hari Bertindak 2018 sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2018 bagi peringkat daerah Temburung. Dan pada pagi ini juga alhamdulillah akan diadakan majlis pengislaman bagi Dayang Nur Lilayati anak Wilson yang akan bermula pada pukul 11 pagi ini nanti bertempat di Ranca Perumahan Negara Kampung Ratai, dan antara tetamu kehormat yang akan turut menyaksikan majlis pengislaman berkenaan iaitu yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Dan sekali lagi, majlis pengislaman berkenaan akan bermula pada pukul 11 pagi ini nanti. Dan Jabatan Benda Sukan Daerah Temburung juga turut mengadakan ataupun menyediakan pelbagai aktiviti menarik bagi mengisikan cuti penggal persekolahan akhir tahun 2018 ini nanti, iaitu antaranya Perkemahan Belia yang akan diadakan di Kampung Selapun yang akan bermula pada 16 hari bulan Disember sehingga 19 hari bulan Disember 2018 ini nanti. Dan selama 4 hari Perkemahan Belia itu dianjurkan ianya akan diturut diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik. Jadi untuk itu, kepada baby kita di daerah Temburung yang ingin turut serta bagi mengikuti perkhemahan belia berkenaan, borang penyertaan bolehlah didapati dan dikembalikan di Jabatan Benda Sukan Cawang Daerah Temburung yang berumur di antara 15 hingga 30 tahun sahaja. Dan jangan lupa terakhir untuk mengembalikan borang berkenaan adalah tidak lewat esok hari Isnin 10 hari bulan Disember 2018, tidak lewat berpukul 4 petang. Jadi kita terus saja dulu menyaksikan maharakaman dalam pendekatan rakan tugas kita Siti Izawati, iaitu mengenai dengan sesi pendaftaran bagi latihan program khidmat bakti negara yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Kita saksikan. Program Khidmat Bakti Negara atau singkatannya PKBN adalah sebuah aspirasi kerajaan kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan menjadi suatu keperluan bagi negara untuk melahirkan belia cemerlang. Ianya selaras dengan matlamat dasar belia negara untuk mewujudkan belia yang lebih bertanggungjawab dan berdisiplin. Baru-baru ini telah pun diadakan sesi pendaftaran bagi latihan program khidmat bakti negara bagi bakal-bakal pelatih lelaki dan perempuan pengambilan ke-8 program khidmat bakti negara bertempat di kem latihan Batu Apoi. Syarat-syarat penyertaan bagi latihan ini terbuka kepada lelaki dan perempuan yang berumur di antara 16 hingga 21 tahun.
tidak terikat dengan sebarang persekolahan ataupun pekerjaan sepanjang jangka waktu latihan dan lulus pemeriksaan kesihatan. Pengambilan ke-8 program khidmat bakti negara pada tahun ini seramai 390 pelatih, terdiri daripada 245 pelatih lelaki dan 145 pelatih perempuan yang berasal dari keempat-empat daerah yang terpilih menjadi bakal pelatih setelah menghadiri sesi pendaftaran. Mereka yang terpilih menyertai program kali ini dihantar ke kem latihan oleh ibu bapa serta ahli keluarga masing-masing, di mana 70% adalah terdiri dari penuntut-penuntut sekolah yang sedang menunggu keputusan sijil am pelajaran Brunei Cambridge peringkat biasa GCE A-Level serta selebihnya yang telah menamatkan persekolahan. Kami juga berkesempatan menemubual salah seorang ahli keluarga yang hadir pada sesi pendaftaran tersebut, Awang Haji Zulkifli bin Haji Muhammad Yasin dari daerah Tutong yang menghantar anaknya yang berusia 18 tahun untuk mengikuti program berkenaan. Menurutnya, biarpun terpaksa berpisah selama 3 bulan, namun percaya program ini akan mengajarkan banyak nilai-nilai positif, terutama dari segi disiplin diri dan melahirkan sifat mandiri ke dalam diri anaknya sepanjang berada di kem latihan PKBN. Jadi ia sendiri yang mau, sebab tujuannya untuk mengubah dirinya. Mungkin barangkali insyaAllah selepas ini ia akan mengubahkan semua sekali lah, dibuangnya perkara-perkara yang negatif yang ada di tempatnya tu kan. Ia akan mau menjadi the new him lah, the new you lah. Lagipun kami ada membagi perangsang mengatakan ia ni sebenarnya bagus, memang bagus untuk masa depan ke dia juga, untuk masa depan negara, bangsa dan negara kan. Jadi ia pun mau, jadi okey lah, kami pun on juga teruskan. Menurut Jingga, anak baling dari daerah Temburong yang menghantar anak bungsunya, berharap anaknya akan dapat terus maju dan akan dapat menyesuaikan diri mengikuti latihan-latihan yang telah pun disediakan. Jadi macam pagi ini saya ramai-ramai ini saya menghantar anak macam rekrut lah dalam latihan PKBN. Anak saya yang bungsu sekali, lepas periksa dalam tingkatan 5, jadi ia ikut dalam program ini lah. Jadi harapan saya masa akan datang saya maju semua dalam yang dalam latihan diorang lah. Manakala bagi Abdul Muttalib bin Haji Abdul Wahab dari Brunei Muara berkata, walaupun terpaksa berpisah dengan anak kesayangan dalam jangka masa yang agak lama, namun percaya program ini akan dapat memberikan banyak manfaat kepada anaknya serta bakal pelatih lainnya. Sedih juga lah. Selalu rapat lah sama anakku. Mudah-mudahan anulah untuk diri sendirilah, disiplinnya sendiri untuk meningkatkan anunya, aktivitinya. Ia pun cita-cita jangan masuk askar juga. Muhammad Suzaidi bin Muhammad Yasin dari daerah Blaid juga berharap agar anaknya akan dapat mendisiplinkan diri walaupun terpaksa berpisah dengan anaknya. Kalau orang sebagai ibu bapa itu mesti ada perasaan sedih ha. Tapi ialah melihat dia sebagai berdikarian ni, tani perlu melepaskan ke dia lah, belajar hidup sendiri selama tempoh 3 bulan lah. Ya tah, harapan saya supaya ke dia ni tabah di sini, jangan menangis, jangan homesick. So kami bukannya orang dekat, jauh tambah di Kuala Belait. Jadi
harapan terlalu besar. Lagipun ini kehendak ke dia kan, kehendak anak yang pertama. Dilihatnya PKBN ini mengajar ke dia erti ketabahan atau kepribadiannya. Kami juga berkesempatan menemubual beberapa orang belia yang mengikuti program ini. Merasakan rindu itu, rindu berjauhan daripada ibu bapa kan. Dan saya pun pernah juga ikut ikut kursus juga kan, temurong dulu. Jadinya start dari santah saya mula berjauhan, tapi selepas itu syukurlah selepas berjumpa habis kursus tamat itu kan. Harapan saya mau jadi generasi yang berwawasan dan memajukan negara, nama negara Brunei Darussalam. Apa yang kita harapkan dengan adanya program khidmat bakti negara ini akan dapat melahirkan belia yang berdikari, berdisiplin, berwawasan, berhikmah, bertakwa dan terus-menerus aktif mengaplikasikan apa yang dipelajari sepanjang program setelah tamat menjalani program khidmat bakti negara agar dapat menabur bakti dan meningkatkan rasa cinta serta pengorbanan terhadap negara, bangsa dan agama sesuai dengan hasrat program khidmat bakti negara. Ya, itu dia tadi ya, kita telah menyaksikan sesi pendaftaran bagi latihan program khidmat bakti negara dalam pendekatan rakan sukan kita Siti Izawati yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Dan seperti yang kita sudah maklum juga, majlis pelancarannya telah pun diadakan kemarin, iaitu bagi pelancaran program khidmat bakti negara PKBN bagi pengambilan ke-8 yang diadakan bertempat di kem latihan program khidmat bakti negara di Kampung Batu Apoi. Dan seperti yang kita sudah maklum juga, seramai 390 orang bakal pelatih PKBN yang menyertai pada tahun ini, iaitu terdiri daripada 245 bakal pelatih lelaki dan 145 orang bakal pelatih perempuan. Jadi apa kita sama-sama harapkan dan doakan, semoga para peserta ini akan dapat mengikuti segala latihan-latihan yang disediakan dengan baik dan penuh komitmen selama 3 bulan mereka berada menjalani di program khidmat bakti negara ini. Jadi mungkin itu saja antara bahan dan maklum dapat kita kongsikan pada pagi ini. Untuk itu kita serahkan kembali ke Bandar Seri Begawan bersama dengan Sarinah dan Mahira. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.